Oke guys, sekarang saya berada di kawasan Guhau. Guhau itu kepanjangan Guhau itu kepanjangan dari Gunung Hau ya. Jadi ini terbentuk seperti Hau ya. Hau itu buat apa, Pak? Masak. Kamu masaknya. Jadi Hau itu bentuknya gini nih. Tuh lihat tuh. Nah, lihat ya, bentuknya kayak Hau ya. Jadi dulu manusia purba masak di sini nih. Manusia purba itu ukurannya 8 hasta. Ya, 6 hasta. Jadi 6 hasta itu hampir sama tadi ya tuh, Mas. Jadi 6 hasta itu hampir sama dengan tingginya pohon kelapa. Jadi manusia dulu itu tingginya 6 setinggi pohon kelapa ya. Nah, seperti Anda lihat sekarang manusia zaman sekarang lihat cuma 1 meter, guys. Dari 6 meter jadi 1 meter. Nah, apalagi yang ini, Cina. Nah, ini 50 cm, guys. Jadi hilangnya itu hampir 5,5 meter ya. Jadi manusia sekarang itu kecil-kecil lah. Dan sarakah ya, segitu. Tahu sarakah? Segala dibabat, segala didahar, segala disuruh, segala diruksak. Nah, Anda tidak boleh begitu ya. Wala tufsidu fil ardi. Anda jangan merusak alam. Jaga kelestariannya, jaga populasinya, jaga habitat binatang-binatang di sini. Biar nanti anak cucu kita 100 tahun kemudian masih menikmati Gunung Hau yang ada di sini. Ya, jangan sampai hilang. Oke, nanti kita coba ngeliwat di sini ya. Bawa beras, bawa nampak? Ya. Bawa sambal asin. Ya, 100 ribu cukup lah. Nanti kita anak jaramah panggil semua ya. Kurang lebih ada 15 orang. Nanti minggu depan saya siapin barangnya, saya siapin uangnya. Oke, karena ini udah cair dari YouTube nih. Ya. 1 juta rupiah buat makan-makan. Sok aja ya. Iya lah, saya sakedeung. Oke, ya wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini anak-anak jaramah lagi istirahat karena sudah tadi udah ke gunung ke atas tuh ya. Sekarang sini yuk, sekarang kita mau ke itu tempat lesehannya Pak Jajang katanya. Seperti apa suasananya? Let's go, ayo anak jaramah, go. Yo, lihat ga, 1 2 3 4 5 6 7. Jangan lupa ya, klik like and subscribe. Iya, mana mal. Wah, ini sih gana ya canaan ya. Acan. Ini jalannya guys, lihat. Jadi harus pakai sepatu kayak aku nih. Yo. Ya. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Ternyata suasana pedesaan ada di kawasan Cidadap, guys. Lihat nih, siapa ini ya? Begitu semangat guys. Saya teringat masa dulu ya, waktu kecil. Ini pakai kerekan nih kayak gini tuh. Kayak cuma zaman dahulu. Iya, zaman bambu. Dahulu ya. Sekarang kan sanyo ya, jet pump. Iya. Kita lihat airnya, guys. Bagus ya. Ini layak buat minum, Kang? Oh, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi buat ngaliwat enak nggak? Enak. Enak ya? Iya. Pokoknya belum tercemar di sini. Iya. Misteri. Tidak ada limbah ya? Iya. Ini airnya mau dikemanain ini? Oh, di ke sana, ke belakang. Balong. Oh, ke balong. Kita lihat, Bay, balongnya seperti apa. Kita lihat ikan-ikannya, guys. Oh, ini nih, lihat nih. Jadi kayu ini membawa air dari sana ke sini, guys. Oh, gitu ya. Nah, ini kolamnya nih.
Silahkan yang suka dengan mancing mania datang saja ke kawasan sini. Di sini ikannya banyak sekali, ada ikan hiu, ada ikan paus, ada jiti, ada cana, ada buaya juga, ada anak kujila. Nah ini lihat guys, tuh cuma airnya ini warnanya hijau ya, terus itu warnanya coklat guys. Tuh lihat, oh mantap guys. Nah itu ada keluarga yang lagi istirahat tuh guys, 1, 2, 3, 4 lagi diskusi ya. Mantap, pokoknya membuat jiwa ini terasa enak guys. Di atasnya, di belakang mereka ada sebuah gunung, namanya Gunung Hau, Gunung Guhau. Ya, kemudian kita lihat sebelah kiri pohon jambu, cuma belum berbuah, masih pentil ya. Oke guys, jadi seperti inilah suasana kampung Cidadap tempo sekarang dengan tempo dulu beda ya. Jadi dulu waktu saya kecil ini kayak hutan belantara dan banyak bagongnya guys. Sekarang masya Allah tabarakallah dengan sentuhan tangan-tangan orang yang terampil, ini menjadi sebuah wisata keluarga yang cukup menjanjikan ya. Kita lihat tuh, lihat di belakang saya ada lesehan. Di sana kita bisa botram, bisa ngaliwet dan sebagainya. Kemudian di belakang saya juga ada kolam-kolam yang cukup indah ya. Cuma ini masih perbaikan ya. Kita lihat guys. Oh, lihat. Naon dia? Ya, jero entong bahaya. Lihat. Siga si Awi banget tahu, Wi. Wi dor ente men, Wi. Jang, jam sabaraha eta? Jam sabaraha? Jam. Jam sabaraha eta, Sang? Oh, dapalin jam. Oh, itu jam gaya aja ya. Ayo kita lanjut, guys. Lihat. Ini cuaca agak mendung dikit ya, tapi cerah lah segini mah. Ya, ini masih perbaikan ya. Keren guys. Nah, ini lesehannya guys. Jadi kita bisa indahoy di sini. Bisa botram, bisa ngaliwet ya. Tapi kita harus bawa bahan-bahannya dari sana guys. Karena di sini gak ada yang jualan. Kita review nih, di sini ada kuncen nih. Serang saya kan? Atas lami di dia. Atas lami. Oh, gitu. Kakak sorry mang jadi. Cik nawa itu teh. Pesona-pesona yang ada di sini teh nawa ya anu aya teh. Ya Gunung Hau. Gunung Hau ya. Palung pesawahan. Palung pesawahan. Jadi wisata keluarga ya di sini. Nah, ini silahkan yang mau nginep atau mau mancing, mau botram, hubungi saja Kang Ain ini ya. Dia pasti akan membimbing kalian untuk jalan-jalan ke sini nih, treknya kayak itu ya. Jadi anak-anak kota, anak-anak kota bisa jalan-jalan ke sana tuh. Gak usah pakai motor, gak usah pakai sepeda, jalan kaki ya. Jadi kata orang Sunda mah naon atunya? Lain pelesir, lain piknik, jaramah lah pokoknya. Kita lihat guys, ininya nih dapurnya seperti apa. Nah ini bagus ya, jadi buat ngaliwet mantap ya. Jadi bahannya kita bawa dari sana ya Kang ya. Iya iya, ada cau tuh lihat. Dua dari ya. Kita coba guys, cobain satu. Nah, ini pisang asli dari sini ya, asli sekarang wi di tangkal ayah. Ini tadi seperti apa rasanya, karena pisang yang di peuyeum sama karbit dengan asli matang dari pohonnya itu beda. Kita coba ya. Ini namanya apa Kang? Pisang bohok. Pisang bohok katanya.
Wah, wih. Rasanya seperti anak. Mantap jiwa, guys. Manis. Ini bisa lupa sama mantan-mantan, guys. Nah, enak, wih. Semua. Oh, ini tangkal ayah. Ya? Ini tangkal ayah itu. Oh, tangkal ayah. Nah, ini tangkal ayah. Ah, iya, iya. Tangkal ayahnya. Itu asapnya itu jauh. Oh, ayahnya. Karena metikan tuh. Ya, pokoknya insya Allah nanti minggu depan saya nanti bawa bahannya dari sana. Bawa ikan 5 kilo, beras 2 kilo, tahu, tempe, kerupuk, sambal, jengkol, putih. Saya mau coba bawa ke sini anak-anak Jarama, guys. Kurang lebih ada 15 orang dan keluarga saya. Ya, seperti apa keseruannya? Ikuti nanti ya. Lihat, guys. Wow, ikan hiu, guys. Ikan hiu makan tutut. Naon? Ajib banget. Wow, rilis. Semoga nanti sebulan lagi besar ya. Langsung. Set. Ini mah namanya. Panas.